Okey, ada lagi? Ada kawan kita ber masuk ni. Tok Adi Empire. Ya, Tok Adi. Assalamualaikum Tok Adi. Assalamualaikum Tok Adi. Datuk, apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Biasa jumpa dalam live yang ni eh. Hari ini kita bersemuka di sini lagi. Ya. Datuk, saya nak bagi satu cadangan pun ia, nak bagi satu persoalan pun ialah sebenarnya ni Tok. Okey. Berbalik kepada titah yang di-Pertuan Agong tu. Okey. Untuk kerajaan, terutamanya MCMC dan juga Kementerian Komunikasi, terutamanya untuk bertindak tegas terhadap individu-individu di dalam media sosialnya yang menggunakan isu-isu 3R dan juga isu-isu yang perkauman dan sebagainya lah tu ya. Mungkin Datuk dah baca dah tahan di-Pertuan Agong tu. Sekarang ni persoalannya tu yang menjadi kelemahan bagi kita di pihak kerajaan itu dari segi penghakiman ataupun pelaksanaan laporan-laporan daripada kita dan juga daripada rakyat pada amnya itu terhadap orang-orang ataupun individu-individu ni yang telah menyalahgunakan kebebasan bersuara tersebut. Okay. Banyak tu ya, kalau kita tengok kita terutama pemain-pemain TikTokers kerajaan ni, kita berada di barisan hadapan sebagai frontliner untuk menjawab segala fitnah, segala tohmahan. Bahkan kita pun menjelaskan sebenarnya apa yang dasar-dasar yang dibawa oleh kerajaan, bahkan melebihi daripada JECOM itu sendiri tu ya. Kadang-kadang kita tak dapat tu maklumat daripada JECOM, tapi kita dah terpaksa kita cari maklumat dari sumber-sumber yang sahih untuk menjawab segala apa saja pertanyaan, apa saja isu-isu yang dibangkitkan utamanya oleh walaun-walaun tegar ni lah. So persoalannya di sini tu, boleh ke kerajaan ni mempercepatkan segala laporan-laporan yang telah pun dipanggil oleh pihak polis untuk siasatan, tapi di hujungnya pendakwaan yang tidak ada tu, ini yang melemahkan kita. Dan ini juga yang mengecewakan sebagian besar rakyat yang telah membuat laporan. Laporan yang banyak kali lah kalau kita tengok. Tapi akhirnya, di hujung-hujungnya pendakwaan ni. Adakah kita stuck di pejabat peguam tu atau pejabat pendakwa raya itu? Saya pun tak faham tu. Boleh saya bagi pandangan-pandangan? Boleh. Tu. Saya ada juga bagi pandangan pasal benda ni kepada YB Menteri. Memang saya rasa bila kebawah diri Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong dah mula bersuara tu, maknanya baginda melihat perkara ni terlalu serius. Perpecahan yang berlaku dalam negara kita ni akibat daripada media sosial ni terlalu dahsyat. Sifat membenci satu sama lain ni di dalam media sosial juga dah melampau-lampau. Itu sebabnya baginda tuanku meminta supaya baik pihak Kementerian Komunikasi, MCMC, polis, semua pihak ni kena tegas lah bila mengambil keputusan. Namun kita juga kena faham bila kita menyiasat. Saya ambil contoh lah saya bagi pandangan, kalau boleh diorang ni bila time mereka melakukan kesilapan ataupun melakukan perkara-perkara berbentuk hasutan dan sebagainya ataupun menyebarkan fitnah, kita tangkap kita terus tangkap dia orang ni sekali dengan gadget mereka dan MCMC boleh sedut daripada gadget mereka ni untuk mendapat bukti-bukti tentang kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Kalau misalnya mereka ni dipanggil sudah pastilah bila mereka datang ni untuk bagi keterangan mereka dah bersedia untuk gadget mereka ni dirampas. Jadi mereka akan datang bawa telefon yang kosong, tidak ada bukti
apa ni, kamera ataupun telefon itu digunakan untuk merakam apa yang mereka terbitkan. Jadi ini menyukarkan pihak pendakwaan untuk melakukan pendakwaan. Sebab bukti tak cukup, laporan forensik yang dikeluarkan oleh SKMM pun tak lengkap kan. Jadi itu sebabnya bagi saya kaedah nak berhadapan dengan orang-orang macam ni pun kena ubah. Dan saya nampak dah ada perubahan itu sedikit demi sedikit. Pihak KKMM pun dah tahu, pihak polis pun saya nampak pun dah mula kalau dia kenal pasti orang yang melakukan kesalahan ni, dia orang terus datang ziarah. Dia orang terus datang ziarah. Maka puak-puak ni nak sembunyikan telefon, nak buang gadget pun tak sempat. Jadi saya yakin lepas ini proses pendakwaan bagi mereka-mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan berunsur hasutan yang boleh memecah belahkan rakyat, menyemai kebencian dan sebagainya ni, insyaAllah lah lepas ni saya yakin akan dapat ditangani oleh pihak berkuasa kita dengan jauh lebih efisien dan akan memudahkan pendakwaan itu dilakukan. Okey tu, saya faham tu masalah tu ya. Cuma ni akhir-akhir ni tu, kalau kita tengok contohnya lah tu, macam kita tengok Cikgu Bad, dia pernah mengatakan dalam ceramah Datuk Sri Anwar Ibrahim ni adalah Dajjal. Kemudian yang terbaru ni Datuk Sri Anwar Ibrahim ada si yang murtad ni mengatakan Syafiq. Datuk Sri Ibrahim ni babi dan sebagainya. Ini jelas tu, jelas sangat sekali. Betul, itu memang jelas dan jelas dia orang pun sudah diambil tindakan. Yang itu saya tahu. Dia orang dah diambil tindakan, dah dipanggil, ada yang dah ditangkap. Cikgu Bak pun berapa kali dah kena tangkap tu. Cuma ini lepas juga. Ini yang saya rasa tak berapa tepat kalau nak kata dia orang ni lepas. Cuma proses mahkamah tu panjang. Ya, betul. Proses mahkamah tu panjang. Saya tidak meremehkan juga. Bukan bermakna hari ni tangkap, besok dakwa, lusa masuk penjara. Tak boleh. Kita kena pastikan kita juga menghormati proses undang-undang kita kan. Dia orang masih ada peluang untuk dibicarakan dan masa proses pembicaraan. Kita kena pastikan bahawa pihak pendakwaan kena bentang kes dia, kena bawa saksi-saksi dia. Lepas tu mahkamah akan decide sama ada prima facie ataupun tidak, ada case ke tak ada case kan. Perlu tak pihak yang didakwa tu membela diri? Kalau dia bela diri, last kali mahkamah putuskan dia bersalah, dia pula ada peluang untuk pergi ke mahkamah yang kedua. Kalau dia mula di mahkamah majistret, lepas tu dia boleh pergi mahkamah tinggi. Lepas mahkamah tinggi, dia boleh pergi mahkamah rayuan. Kalau dia mula kat mahkamah tinggi, lepas tu dia kalah, dia boleh pergi kat mahkamah rayuan. Kalah lagi, dia boleh pergi mahkamah persekutuan. Ini proses undang-undang yang kita kena hormatilah. Bukan boleh senang-senang kita benci dengan orang tu. Macam zaman Mahathir dulu lain. Kan? Zaman Mahathir ni zaman Maha Fir'aun. Jadi kita kena tahu mana datangnya perkataan un ni. Jadi daripada zaman Fir'aun ni tuan-tuan. Zaman Fir'aun ini, saya sendiri merasa masa Fir'aun masih hidup, saya duduk lokap ni 8 kali. Selepas Fir'aun tu sudah meninggal kan, digantikan dengan saka dia, saya kena lagi 3 kali lokap. Tapi masa zaman Fir'aun lama dulu kan, saya sempatlah kena ISA 2 kali. Kali pertama 2 bulan, kali kedua 2 tahun 2 bulan tanpa bicara. Tanpa bicara. Tapi zaman Datuk Sri Najib, dia dah hapuskan ISA ni, dah tak ada dah akta ikut suka hati aku. Betul. Okey. Ada lagi? So sekarang ni okey, saya clear lah yang itulah Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasihlah. Okey, cukup dah tu dah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.